ada buat media research dan survey lah kan, yang dalam sepanjang kamu menjadi candidate dalam bidang masing-masing. Baik, ini contoh data perkenaan dan ini contoh data yang telah dimasukkan. Cepat-cepat, saya nak download data ni. Ada lagi yang nak masukkan? Okey, mohon respon. Ada tak lagi yang tengah nak masukkan? Sebab saya nak download. Tak ada eh? Tak ada. Okey, tak ada. Saya download sekarang eh. Saya download. So, data ni saya dah download. Ada lagi? Cepat-cepat-cepat. Tengah isi. Saya bagi. Berapa minit lagi nak bagi ni? Saya bagi 1 minit lagi ya. 1 minit lagi. Lagi. Cepat. Mana yang nak isi 2 kali pun boleh. Sekejap lagi kita akan tengok siapa yang paling muda dan siapa yang dah tak muda menggunakan statistik. Kemudian kita boleh tengok average ataupun kita panggil sebagai purata umur mereka yang bersama-sama kita lah dalam pengajian ni. Contohlah. Okey, saya harap tuan-tuan puan dapat jawab dengan tidak jujur dan jawab dengan pantas lah. Okey, dah saya tutup. Ada lagi? Cepat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, apabila telah selesai, contoh data saya telah selesai, maka saya akan download data ni. So, cara nak download, jika tuan-tuan dan puan-puan gunakan Google Sheet atau Google Form, anda boleh tekan kepada file, download Excel. So, Excel ni telah saya download. Dan apabila saya telah download Excel ini, saya akan sharekan Excel ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Data DASS. Data ini saya akan share ke dalam folder yang mula-mula kita bincangkan tadi ya, iaitu CCRM ILKKM Kuala Pilah. Kat sini nanti ada satu file namanya dataset. Kita pergi kat new, kita pergi dekat folder, saya akan letak dekat situ namanya dataset. Dan anda boleh dapatkanlah dataset ini. Dah dapat dah? Anda kalau dah nampak apa yang saya buat dekat depan ni, anda boleh tekan butang refresh sebab dia takkan terus dapat. Anda kena refresh dulu. Baru dia akan synchronize balik data tuan-tuan dan puan-puan dengan updated file yang dimasukkan ke dalam drive saya. Okey, selesai. Saya akan masukkan data DAS ni ke dalam folder dataset. So, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bersama-sama saya untuk membuat manipulasi data, dipersilakan untuk klik data DAS ni, right click dan tekan butang download. Sila lakukan demikian sekarang. Dah? Boleh follow tak boleh follow? Dalam data analisis ataupun data deskriptif, kita ada tadi yang dipanggil sebagai beberapa benda lah. Contohnya, terus habis bateri eh. Sekejap eh, bateri habis. Betul lah, bateri habis ke saya salah tekan. Bateri ada. Sorry. Bateri ada. Bateri habis. Sorry. Okey, saya pergi cerita sikit pasal data deskriptif ni tadi. Kita ada MCT. MCT ni adalah measurement central tendency. Dia adalah untuk mengukur kecenderungan memusat. Data kita apabila banyak nanti, contohnya data yang numerical. Ini data yang numerik. Data numerik adalah I dengan R. Interval dan juga ratio. Skala dan juga ratio. Kita ada beberapa jenis data. Tapi data ni terbagi kepada dua kategori. Kategori pertama dipanggil sebagai normal. Kategori kedua dipanggil sebagai tak normal. Tapi saya bagi tahu dululah list-list dia. List-list untuk MCT adalah mean. Pernah dengar mean? Ataupun average. Formula dia adalah sigma X bahagikan dengan N. Okey? Yang ini asas. Contoh umur. Macam mana nak tahu umur average dalam kelas ni? Tanya dulu, lepas tu tambah semua, bahagikan dengan bilangan. Yeah. Oh, kalau. Allah masyaAllah Muhammad. Maaf saya buat. Saya padam balik semula. Baru nampak kanan sikit. Padam. Saya tukar color ya. Sekali lagi. Data deskriptif ya. Deskriptif. Dan kita sekarang bincang tentang MCT. MCT adalah data menengah. Yang pertama, data tengah. Tengah. Ataupun dipanggil sebagai kecenderungan memusat. Pertama tadi kita ada mean ataupun average. Yang biasanya digunakan untuk data yang normal. Yang ini untuk data yang normal. Kemudian kita ada yang kedua dipanggil sebagai median. Median adalah data tengah. Data tengah yang ini adalah untuk data yang tak normal. Kemudian kita ada yang ketiga dipanggil sebagai mode. Mode ni adalah kekerapan ya, kekerapan data.
Setiap satu ni dia ada formula dia lah. Tapi hari ni kita tak belajar sangat dia punya teori. Kita nak fahamkan dia punya function. Kegunaan dia tu nak guna masa bila. Baik. Bila data kita normal, maka kita perlu mempersembahkan data kita dengan menggunakan titik tengah data, iaitu mean. Data yang normal. Data yang tak normal, maka kita perlu menggunakan titik tengah data kita menggunakan median. Macam mana nak kira median? Median ni contoh anda ada 100 orang. Anda susun 100 orang daripada cerapan 1 sampailah cerapan 100. Contoh tadi saya kata apa? Umur. Saya ada umur saya ada cerapan 1 sampailah cerapan 100. Saya tanyalah umur setiap orang yang ada dalam kelas ni. So anda pun bagi tahulah umur anda kat mana. Saya susun mengikut urutan menaik dan saya cari manakah cerapan yang ke-50. Cerapan ke-50 inilah yang dipanggil sebagai median. Setakat ni jelas eh? Jelas, bagus. Kemudian kita ada yang kedua dipanggil sebagai MD. MD ni tadi nama lain dia adalah Measurement of Dispersion. Measurement of Dispersion ataupun MD terbahagi kepada beberapa contoh ya. Antaranya adalah variance. Variance ni formula dia adalah sigma X bar minus X the power of 2 divided by the N minus 1. Ini dipanggil variance. Anda tak payah ingatlah formula ni. Nanti kan anda lagi confuse. Nampak cacing-cacing ni juga confuse. Eh? Kemudian kita ada standard deviation. Sisihan. Sisihan apa? Sisihan tepi. Salah eh. Sisihan piawai. Piawai ya. Betul eh. Ha. Mungkin dah lama tak pernah dengar kan benda-benda ni. Lama sangat kerja kat klinik. Tak pernah dengar sisihan piawai. Ini pernah dengar ni dulu. Zaman-zaman sekolah rendah. Okey. Variance, standard deviation. Kemudian kita akan dengar perkataan IQR. IQR adalah interquartile range. Interquartile range. Kemudian kita ada juga yang dipanggil sebagai range. Kemudian kita ada juga yang dipanggil sebagai mean. MIN ni adalah minimum. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai max. Max ni adalah maximum. Okey. Apabila data tuan-tuan dan puan-puan adalah bertaburan normal, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu menterjemahkan serakan data menggunakan sisihan piawai ataupun standard deviation. Jika data normal. Jika data tuan-tuan dan puan-puan adalah ditakdirkan tidak normal, maka kita akan gunakan serakan yang kedua dipanggil sebagai IQR. Jika tidak normal. Setakat ini jelas? Jelas kan? Okey, mari kita pergi kepada aplikasi. Anda telah download data anda ataupun belum? Dah download bagi.